Sky, kita di Grand Wisata teman-teman ya. Cewek atau center. Oke. Okay. Ini kayaknya jual spare part, bengkel dan lain-lain ya. Tapi banyak yang olahraga teman-teman ya, tuh pagi gitu, ya kan. Tapi ya memang enggak rame-rame banget sih. Kategorinya terkabut tuh ya. Nanti kita mau nge-vlog ke sini teman-teman ntar. Tadinya mau cari matahari pagi, cuman kayaknya malam-malam tuh mataharinya. Mau cari sunrise kita, boleh momen tapi masih terkabut tuh. Kabutnya teman-teman gila ya. Ini nggak tahu lagi mau ada proyek apa ya nih. Kita lagi dibangun proyek lagi nih, dari wisata entah apa ya. Bloknya teman-teman gue. Nanti kendaraan. Berat berasa jalan masuk ya, masuk petik teman-teman pada mau ke wisata. Kabut cuman ya ini sih warna merah ya kalau disini ya. Wah kotor banget lagi anjir jalannya, kacau. Wah ini nggak bisa lagi sini kita, matahari juga nggak dapat teman-teman, sunrise nya ya. Wah ini kacau nih, lagi proyek nih. Wah licin. Tuh ya, yang sepedanya jalannya sampai ke tengah, karena sebelah kiri nggak bisa dipakai teman-teman, karena merah. Ini lagi di proyek ini banyak ini. Sini. Ini gue megangnya pakai tangan teman-teman ya, teman gue kagak bawa mountingnya nih, pakai tongsis senkemnya doi. Kalo banyak getaran-getaran yang tak paling dikat lah dari ininya, ngedit kan doi kan. Wah ya, warna merah udah mulai hilang teman-teman, jadi mereka mungkin tadi doang, nggak tahu lagi bangun apa ya. So tuh lihat PT sama gede apa semegit apa semegit sama gede ya. Ini tanah udah dibeli teman-teman ya, nama PT apa itu, ini informasi net tahu banyak PT, jadi PT Smart Mitra Solution. Nah PT Kendali kapling-kapling ini kayak pada mau bikin pabrik nih teman-teman ya, komersial buat. Oh ini belum laku nih, barangkali ada yang mau beli nih. So jadi banyak tanah punya perusahaan teman-teman ya. Yang wisata gue baru kesini lagi nih, udah lama gak kesini. Yang jualan ya di sebelah-sebelah kiri aja sih. Untuk tanah merah cuman tadi teman-teman ya, di sini udah gak terlalu ya. Tapi sunrise nya gak dapet nih buat momennya nih. Jadi kayak di puncak kita jadinya pagi-pagi sekarang. Sekarang itu rasanya Bekasi kalau pagi itu berasa di puncak ya, mungkin gak tau kalau di daerah lain ya. Kabut teman-teman tuh. Dari sana. Oke, kita nyalakan dulu teman-teman. Karena mungkin nggak jauh dari sini nih, kita cari tempat vlognya. Penting bisa minggir aja, harus sensitif sih, nggak bisa sih. Oh iya, doi ya. Oke, udah banyak dibangun ya teman-teman ya. Ini ruko-ruko baru, ruko-ruko komersial. Ini udah jadi dan udah ada yang pakai beberapa. Mungkin karena lagi pandemi ya, sepi ya. Kita pasti udah ada, Alfa udah pasti ya. Sunrise nya masih belum tahu teman-teman, ini udah tujuh ya. Kelihatannya sih dia akan berawan terus.
Ini nggak tahu nih kita mau tag di mana nih. Atau ada yang tetap apa ya? Gadis Lia. Tetap telepon orangnya tetap update status teman-teman ya. Nah, ini tanah merah lagi nih. Aduh. Enggak banget nih. Dari wisata sekarang kondisinya teman-teman ya. Banyak pembangunan, banyak proyek ya. Bahaya karena hujan nih baru-baru ini, jadi agak ini ya, resiko kalau ngebut-ngebut sepedaan juga orang pada pelan-pelan ya. Nah, ini nggak bisa meninggil nih, tangannya pekat banget teman-teman. Kayaknya ini nggak tahu teman gue mau dimana aja, terkabut tuh. Jam 7 pagi teman-teman, gereng wisata berkabut tuh. Nah, ini nih pada parkir di sana tuh. Bisa kali ya, dari situ ya. Kita ngikutin dia aja nih, berarti di mana nih. Ini lagi cari buat berbangin drone teman-teman. Tapi kayaknya memang tarik itu. Dimana Bes? Mau terbangin drone di mana lo? Mau terbangin drone di mana? Aku mau bawa drone. Oh nggak bawa? Itu tempatnya di mana ini? Ini belum sampai. Belum sampai nih. Oh, sunrise ini ya berawan coy. Sunrise berawan mataharinya. Berkabut teman-teman, gila nih. Ini kita Grand Wisata Cibitung nih katanya. Ini tuh baru sini ya. Ini kayaknya arah rumah Anton rumahnya ya? Kayaknya daerah sini deh. Barang ngebut-ngebutan, balapan liar. Gila, gue ketawa-tawa aneh anjir. Gila. Jadi jam 7 pagi Grand Wisata masih berkabut teman-teman ya. Karena memang di sini ya belum ada perumahan, lihat itu masih tanah-tanah kosong teman-teman, masih asri banget, masih asli ya, nggak tahu ya 10 tahun lagi ya daerah sini Gering Wisata apakah akan tetap begini ataukah banyak polusi, karena tadi ada banyak PT ya di patok-patok tadi tuh. Kita nggak soal kalau ini sih penghijauan yang harusnya nggak boleh dibangun ya di sini ya, kalau yang tadi-tadi oke lah, ini aduh mau dibangun mah resapan air ini. Jadi banyak teman-teman pada olahraga di sini ya, cuman kalau dari rumah gua jauh juga, lumayan ya. Ya. Mungkin ini orang-orang dari wisata aja nih yang di sini, ya sedang berputar-putar ya. Ini nggak tahu tembusnya di mana ya. Jadi ya sunrise-nya nggak dapat teman-teman ya. Mataharinya malu-malu dia. Nah, berawan jadi beneran kondisinya pagi ini berkabut berawan karena sekarang habis hujan. Dan ini kondisinya masih redup-redup juga ya. Masih banyak awan-awan ini. Sih. Kita bisa di mana ini? Ini baru sih gue lewat sini. Terus terang aja baru. Gini ya kondisi PPKM level berapa entah sekarang ya teman-teman ya, orang semua pada olahraga ya, lebih fokus ke kesehatan teman-teman. Nah ini kayaknya kita udah keluar dari kompleks ini, cuman kemana ya ini ya. Jadi kondisinya ya memang sepi sih kalau Grand Wisata teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi kita habis OTW ya dari rumah dari Kolombo Bekasi ke Grand Wisata Bekasi. Kita berangkat jam setengah 7 lah ya, setengah 7 lewat. Habis ini jam 7-an lewat juga, setengah jam. Tadi kita udah nge-vlog nih keliling-keliling teman-teman, nanti ada di videonya. Jadi tadi pagi itu masih banyak kabut teman-teman ternyata di sini, jadi masih benar-benar asri ya. Tapi ternyata lagi banyak proyek, kita juga baru lihat. Jadi kemarin hujan, sampai sini ternyata tanah merah coy. Jadi ya begitulah, ternyata tadi banyak proyek, tanah merah, becek,
dan banyak yang olahraga, tapi akhirnya nggak bisa terpinggir ya. Sekarang mereka dengan teman-teman semua tetap prokes ya. Bawa ini, dibekalin satu plastik roti, bawa sanitizer, bawa roti. Cuman roti gua tadi jatuh sini anjir, harusnya sih udah nggak steril, cuman gua masih lapar nih. Beli bubur lah. Jatuh tadi roti gua, mau beli bubur tapi udah kenyang. Jadi di pinggir sini tuh ada yang jualan teman-teman ya, bubur sama susu atau kopi ya di pinggiran sini. Ada pedagang di sini. Rencana kita mau sunrise, teman-teman, cari matahari terbit, cuman lagi berawan dan berkabut ternyata. Karena kemarin hujan kasih, jadi sekarang kalau pagi-pagi nih di Bekasi, khususnya di Bekasi kota ya, karena kan di Bekasi kota gue sama temen gue nih, jadi gue sama teman gue nih abiat nego ya kan, apa channel YouTube ya bro, abiat nego di subscribe teman-teman, jangan lupa ya. Instagramnya juga ada, nanti paling dikasih linknya aja. Dia fotografer keren, biasa jobnya emang di situ, cuman sekarang kena lagi PPKM jadi agak-agak begitu ya. Ada yang ada jadi sup ya kan. Kami nyarap nih ke teman-temannya. Ada susu di sini. Jadi gue cuma beli susu. Karena gue bawa roti dari rumah kebeneran. Ya, paling gue makan lagi lah. Tempat jatuh roti gue sudah terjadi. Jadi tadi kita rencana memang mau cari sunrise, cuman karena berkabut, karena mendung, jadi kita nggak dapat ya momennya. Sekarang juga mulai gelap pagi nih, jam 8 kalau tadi. Tadi gue udah ngesup jam 6:30 pagi, memang berawan sih. Jadi matahari itu ketutupan sama awan. Gue kira makin pagi makin terang, ternyata enggak teman-teman. Jadi sekarang Bekasi gitu kalau pagi dingin. Kita berapa suhunya teman, yang pasti tadi berkabut jam wisata. Terus banyak perumahan yang lagi dibangun juga, maruko-ruko yang lagi dibangun. Dan ya gimana kesan dari pesan bro update tadi, kita jalan pagi-pagi jam 6 sih rencana tadi, jam 6 banget, setengah 7 karena kan dia mau ngejar sunrise, tapi sunrise nya kagak ada, jadi ya percuma. Jadi sunrise nya gak ada teman-teman, jadi mau sarapan doang kita nih, pindah siap doang dari rumah ke Genwis. Tapi banyak yang olahraga sih di sini ya, jadi kayak di sini lucu teman-teman. Tadi di jalan gue lihat banyak yang parkir mobil tapi orangnya gak ada, ternyata mereka orang gak lari, jadi mereka emang kayak bawa mobil ya. Ada ini sepeda. Sepeda mungkin masih tinggal dekat sini tuh, kalau sepeda tuh ya mungkin nggak jauh. Enggak, ya. Mobil juga bisa tahu sepeda. Oh bisa juga, bener ya. Lu bawa sepeda lipat terus sepeda apa nih, mobil? Juga sampai dari parkir nggak orang? Ini orang nggak pasti kan gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Motor juga, motor sih kayak orang pada sarapan di sini. Ya, berarti kalau mau susu dia beli mobil temennya. Di pinggiran Genwis, jadi rencana kita sebenarnya sama teman kita yang ngatur lagi ya, buat review helmnya yang kemarin gue udah update konten gue, ada helmnya GV, pernah gue lupa ya apa namanya. Jadi kayaknya di pinggirnya tempat-tempat nongkrong ya, tempat nongkrong gocek mungkin ya. Ngopi ini gak tau si ibu ini dari dia berapa bukanya nih, jadi banyak yang ngawal-alang mobil sama apa orang olahraga ya, sepeda, lari. Nah, kebanyakan sepeda sih. Mereka kan sepeda kalau gue wisata kan. Nah ini paling gak balik tuh sini ya. Jadi sekarang jam 8 teman-teman nih ya, matahari masih redup-redup, harusnya udah terang jam 8 ya. Ini masih ada mendung-mendung. Dan kita gak tahu nih kalau daerah sini, perumahan sini Greenwich harganya sama kayak di Kemang-Kemang enggak ya, sama kali ya, misal gitu kali ya, atau lo mahal di sini ya, mahal di sini. Karena gue soalnya tentu tuh rumah 1M2M sih dulu pas belum pandemi ya, kalau setelah pandemi gue gak tahu ya di sini. Cuman dari yang kita lihat tadi di vlog kita kelimatan tadi tuh, kita jalan udah banyak tanah dipatokin buat PT-PT teman-teman. Ya semoga sih gak semua digarap ya, karena harusnya ada lima hijau ya, sayang banget gak semua digarap. Jadi nanti ujungnya pasti terus ada yang digarap. Bagus kalau PT-nya cuma produksi apa, tapi kalau dia assembling. Pilek ya guys. Ya temen gue lagi pilek ini kalau pagi-pagi gini. Gue pagi-pagi pilek ya. Pileknya yang di lubangnya apa sih dulu ya. Gue yang lain pilek lama aja. Dia ada. Ini gue kira itu listrik ya? Unit elektrik. Ya elektrik. Elektrik ya? Kalau ada unit elektrik teman-teman.
rumah ini berapa M nih? Entar mau siapa? Tadi vlog terus foto. Pasti rusak. Ya, iPhone karyawan enggak mungkin. Direktur minimal kan. Enggak bisa. Minimal direktur BUMN. Komisaris kan mungkin direktur. Mungkin direktur apa gitu. Kalau karyawan segini bosnya kemana rumahnya? Karyawan bisa Pertamina. Tapi ya enggak juga. Kan direktur karyawan dulu kan. Komisaris. Jadi perlu ada rumah gede teman-teman, di sini gede banget ya, anjir. Nggak berapa meter luasan nih. Tapi nggak belum ke sehektar sih, tapi kayak setengah hektar akhirnya. Gede banget. Putih deh warnanya, jadi kayak model istana gitu ya, warna putih. Udah, buat semua teman-teman di sini ya. Jadi mungkin konten gua itu aja tadi, kita ngobrol foto vlog ya. Jadi kita ngobrol sampai sarapan. Nah tadi kita ngincer sunrise, tapi nggak mendukung ya ininya cuacanya. Dan jalan juga tadi, maaf teman-teman, sorry ya kan, banyak tanah merah ya, jadi mungkin nggak enak dilihat. Nah lagi ada banyak pembangunan di Green Kota Bekasi. Ya teman-teman kalau penasaran bisa datang ke Green Kota Bekasi, link-link aja kali ada minat mau beli rumah ya. Tadi kita lewat juga dari Utara Gading. Tadi kita dari Utara Gading. Gue shoot juga sedikit tadi kan sama teman gue. Tadi situ juga lewat, banyak juga yang dijual properti. Dan di sini kalau di sini fokusnya di wisata, banyak kan buat ini ya, buat kantor ya, ruko-ruko sepertinya tanahnya dijual buat itu. Ya mungkin dari gue itu aja konten gue sekarang, ngevlog pagi-pagi teman-teman. Jadi hari ini jam 8 pagi, hari Sabtu tanggal 24 Juli. Kondisi masih nggak mendukung untuk cari sunrise. Semoga kedepannya kita bisa dapat yang lebih enak ya teman-temannya, teman-teman gue nih. Mungkin nanti dia mau nambahin set dari drone ya kan? Lebih. Hah? Mana ada drone? Gak ada nanti. Kalau tadi kan kita gak ada, kenapa? Karena memang gak mendukung. Berkabut. Kalau berkabut gila kan? Iya, misalnya juga gak enak karena. Iya, mungkin kalau lu tarik dari atas banyakan truk tadi bangunan. Tapi kelihatan kalau pakai drone tadi pohon pembangunannya kelihatan dan nanti bocor kan? Maksudnya apa namanya? Kondisinya jelek nggak jelek kelihatan kan kota-kotanya, maksudnya kebanyakan bangunannya, kebanyakan hijau apa banyak hijaunya, nanti malah kelihatan ya. Cuman ya nggak boleh lah, kita kan di sini emang nggak ada yang juga untuk lewat. Jadi oke teman-teman, mari kita sarapan dulu, yang belum sarapan pagi sarapan, yang belum makan siang, yang belum makan sore dulu, makan malam. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya, jangan lupa like, comment, subscribe di konten gue sekarang, dan jangan lupa juga subscribe YouTube teman gue di Abi Nego ya. Jadi ya, jangan lupa teman-teman, sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Bye bye.